kepindahan ya, kepindahan rutan rumah tahanan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya terhadap M dan S sudah dilaksanakan sejak terhitung Jumat yang lalu ya. Saat ini proses terus berjalan dan tentunya penyidik konsentrasi untuk memberikan penyidikan ini secara profesional dan prosedur. Ya, jadi terhentinya perbuatan ya, ini terhenti dengan ada satu suara yang memang suara seorang ibu, itu adalah ibu N ya. Karena kan anak D sebagai korban itu bermain di rumah temannya E sebagai anak juga ya, dan itu ibunya dari anak saudara E, yaitu ibu N. Itu yang menghentikan waktu peristiwa kejadian. Proses pemeriksaan ini kan belum selesai ya, terus pendalaman. Kita lakukan langkah-langkah, tadi saya sampaikan, tetap proses penyidikan ini berikan ruang waktu dan tentunya penyidik akan melakukan langkah-langkah secara profesional. Saya Muhammad Syahreza, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, bayar TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.